Hai, assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi vlog kembali lagi untuk kali ini. Selepas beberapa bulan aku tak membuat vlog. Memang sangat lama dan semua orang tahu kenapa kita tak buat vlog. Kenapa aku tak buat vlog? Adalah disebabkan oleh PKP lah. Dan keadaan ini memang kita tak dapat elakkan. Masih tak dapat dielakkan walau macam mana pun kita cuba. Kes saban hari masih meningkat, tak ada menunjukkan trend penurunan walaupun dah PKP. Ha, PKP ke tak PKP aku pun tak tahu sebab aku pun datang kerja. Jadi setelah beberapa bulan aku tak datang kerja, jadi hari ni aku nak masuk kerja. Jadi apa yang berlaku bila kita pergi kerja, bila kita start motor, motor pula tak boleh start kan. Jadi aku rasa korang pun tahu apa yang terjadi. Biasa bila kita nak start motor, apa yang berlaku adalah bateri lah, bateri kita. Bateri kita problem. Itu yang aku nak tunjuk kat korang lah. Jadi untuk kali ni kita akan, aku akan share kat korang macam mana nak tukar bateri Y115 dan jenis bateri apa yang aku akan guna. Sebab setahu kita, kita ada dua jenis bateri lah, iaitu sama ada bateri kering ataupun sel basah lah. Jadi zaman aku guna LC dulu, bateri basah lah, tak ada problem. Bila dia macam dah low punya indicator, kita just tambah air je lah, air suling kan. So dia akan top up. Dia akan tahan lama lah. So kalau bateri sel kering ni, dia sekali guna. Contoh dah okey dah, cukup jangka hayat dia, contoh 3 tahun dah akan habis lah, tak boleh guna dah. So itulah, itu yang terjadi dekat motor aku. Sebab satu pun aku silap aku, sebab aku dah lama tak start pagi-pagi. Yalah, tak pergi kerja kan, buat apa nak start motor kan. So sepatutnya kalau masa PKP ni korang kena jaga lah korang punya bateri motor lah, itu yang utama lah. At least korang start motor 5 minit ke 10 minit macam tu pun dah ok lah untuk charge dia punya bateri lah. Okay, so aku akan tunjuk korang bateri apa yang aku akan tukar kali ni. Aku akan pilih brand Koyoko lah, sebab aku rasa yang ni memang paling famous lah. Dan Koyoko yang ni pun memang brand yang agak baik. Dan kalau korang tengok, dia ada features lah. Features dia nampak, dia ada tunjuk dia punya indicator. So kat situ dia ada fully charge, usable ataupun must charge lah. So dia boleh charge balik lah bila dia dah kurang. Okay, tu antara kelebihan dia berbanding dengan bateri yang korang pakai biasa, sekering ataupun sebasah. Korang tak tahu bila masa dia punya charge dah kurang lah. Jadi aku akan tunjukkan korang macam mana nak buka. Okay, so cara buka ni, just buka tempat duduk. Bateri Y16 ni dia susah sikit nak buka sebab dia ada apa, cover plastik ni. Jadi semua benda ni kena buka dulu. So aku akan letak tepi dan kita akan start pembukaan. Okay, okay, so aku dah keluarkan bateri yang dekat motor. Ni jenis Yuasa ni memang popular lah untuk zaman Yamaha lah. Ni memang dia punya bateri lah, nampak ni nampak bahaya semua. Ni dia punya apalah, precaution dia lah. So nampak dia tulis kat situ, bateri ni mengandungi asid jika bawatan yang dihasilkan kurang daripada 12.4, ia perlu dicas. So aku tak bawa multimeter untuk cek berapa bawatan dia. Jadi dia ada nampak tu, kat air dah menyecas biasa lebih kurang 10 jam. 10 jam ke tu? 5 hingga 10 jam lah. Okay. Kalau cepat dia 30 minit lah. Dia berbeza kita guna berapa MP lah, 0.3 dengan 3 MP lah. Okay, so bateri ni masih okay, aku akan simpan sebab selepas ni aku akan cuba cas lah dan jadi sebagai backup lah. Jadi ni bateri yang baru tadi, yang daripada Koyoko ni. Dah macam Yoko-Yoko dah aku tengok. Jadi ni bateri dia, nampak cantik ah, Lucina semua pun. Smart. Nampak. Okey, so dah ada tanda sirim semua, nano gel, dia pakai gel eh. Okey. Dan ni macam biasa, safety precaution dia lah semua. Okey. So dia kat sini, dia punya dalam kotak plastik dia, dia ada bagi manual lah, manual. Lepas tu ada satu apa, stiker Koyoko ni lah, nak dekat mana-mana kan. Untuk korang. Jadi dia punya packaging sangat cantik lah. Bagi aku cantik, nampak. Ni pun aku rasa macam cantik gila lah, nampak kan, kita boleh test dia. So sama je lah, kita buka terminal dia dan kita install lah untuk bateri ni.
Okay, so dah selesai untuk pemasangan. Jadi kita nak test okay ke tak. So kita tengok. Okay, alright, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ngam. Okay, cantik. So kita test lagi sekali. On. Okay, so alhamdulillah selesai kita punya projek yang apa semua orang boleh buat, tak perlu pergi kedai, beli aje dan terus pasang kat rumah. Sebab kedai motor pun sekarang kalau kawasan KL semua PKP dia, jadi tak buka. So korang belilah, beli Shopee dan pasang sendiri kat rumah, okay? Dan jangan lupa pagi-pagi kena start, jangan tak start motor lah. Sebab aku rasa itulah antara puncanya, bateri korang akan cepat kong dan sebagainya lah. At least 5 minit, 10 minit pun dah jadi lah. Tak ada masalah. Tu antara aku rasa pengajaran untuk aku dan kepada korang juga yang mana ada motor. Jaga motor, jangan jaga minyak hitam je, jaga juga bateri dia. Okay, so bila aku akan tambah kat sini sebab itu je konten aku untuk hari ni. Tak ada konten yang banyak sangat pun. Aku minta maaf lagi sekali sebab selama ni aku dah lama tak buat vlog, nak dekat hampir sebulan. Jadi insyaAllah selepas ni akan ada lagi video-video dan yang bermanfaat untuk korang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share untuk video-video aku sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.